Jangan lewat satu hari belum baca Quran. Tidak bisa baca, masih bisa simak, dengar. Setelkan murattal dari HP-mu. Manfaatkan kondisi macet di Jakarta. Manfaatkan lagi naik motor, taruh apa ruginya? Ruginya apa? Simpan handphone-nya di telinga, ya sambil bawa motor. Dengarin ayat suci Al-Quran. Nikmat, berkah, dalam lindungan Allah, disertai malaikat. Apa ruginya? Satu jam di dalam perjalanan, tidak ada rugi. Terhitung memang umur kita, tapi sudah diisi mendengar Al-Quran. Juga banyak waktu. Nikmat. Kalau saya merasa kesibukan mengganggu sampai tidak ada luang waktu cukup untuk saya bisa baca tilawah di rumah, saya menikmati di jalan. Apalagi kalau mau pergi ke acara, apalagi kalau keluar kota, berjalan lumayan jauh, nikmat. Ya Allah, mudah-mudahan macet terus. Nikmat. Macet ini menjadi nikmat. Dah fikir macetnya karena lagi melihat Al-Quran. Beda sama orang. Hanya sepanjang berjalan, cat HP. Merasa bosan. Sudah semua cat sudah dilewati. Semua SMS sudah dibalas. Semua besar-besar sudah dibaca. Akhirnya bosan. Macet mulu ini Jakarta. Nanti temannya di sebelah, kalau bukan macet, bukan Jakarta loh. Nah, itu. Habis waktu, sia-sia. Padahal Al-Quran ini, kita baca tidak mesti dalam keadaan wudu. Apalagi kita dalam perjalanan, kita naik motor atau naik mobil kita, bisa dengan handphone kita, HP kita. Ada orang terus, gimana saya membawa Al-Quran terus saya tidak berwudu? Kan kamu menyentuh HP, bukan menyentuh Al-Quran. Bersentuhan dengan HP. Jadi saya harap, sekali lagi, mohon dengan sangat. Kalau boleh terima permohonan saya, tolong tinggikan perhatianmu kepada Al-Quran. Ingin berkah rezeki, berkah umur, sehat walafiat, bahagia selamat dunia akhirat, tolong perhatikan Al-Quran. Semakin banyak perhatian kamu kepada Al-Quran, semakin banyak perhatian Allah kepadamu.